Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Soleh. Pada kesempatan siang hari ini mau ganti oli mobil ini. Honda City Z ya. Matic tahunnya 2002 ini. Oli yang tak pakai oli Chevy 10W40. Perawatannya apa sih? Aku mau apa segerana ini teman-teman. Corongnya yang gue bekas botol nggak kepake yo, ntar tinggal terus ini teman-teman. Ngepres enak, tinggal tuang nanti gitu. Lalu menggunakan kunci 17 saja buat ngetap bawah. Menggunakan ini ya teman-teman, aku saluran air, memanfaatkan saluran air karena mobilnya ceper. Jadi aku buat masukin apa embernya gitu loh, buat nadahin. Oh iya teman-teman, buat informasi tambahan, mobil ini 1500 cc. Yo, 1500 cc. Udah EV yo. Iki EV. Ini throttle body di sini, electrical fuel injection. Jadi teman-teman langsung aja kita bagaimana sih cara ganti oli ya. Dengan cara sederhana yo, peralatannya biasa-biasa wae. Kita ikutin aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Oli udah keluar ya teman-teman. Ini buat penampungannya. Sambil nunggu tiris, kita saksikan aja teman-teman ya.